Cerita Naharia menabung selama 12 tahun dari hasil penjualan sayur keliling, kini dapat naik haji kloter 24 dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Jumat, 10 Mei 2024. Naharia merupakan penjual sayur keliling dari Desa Bondra, Kecamatan Mapili, Polman. Tiap subuh hari ia berangkat dari rumahnya menuju ke pasar induk Kecamatan Wonomulyo. Mengambil sayur di langganannya, lalu dibawanya keliling untuk dijual ke desa-desa. Tekad Naharia bisa melaksanakan rukun Islam kelima ini begitu kuat, tiap hari menabung Rp10.000, hasil keuntungan berjualan sayur keliling selama 12 tahun. Ia berjualan sayur, ikan, kerupuk, tempe, dan keperluan dapur lainnya untuk dijual keliling kampung dengan menggunakan motor. Awalnya berjualan sayur keliling dengan menggunakan sepeda, lalu menyicil motor untuk digunakan keliling kampung. Sejumlah perlengkapan ibadah haji pun ia telah terima dari Kementerian Agama. Di 2002? 2002, sudah menjual. Mulai menjual sayur naik sepeda. Keliling ya? Keliling. Terus itu, Bu? Terus itu, ya Alhamdulillah ya, begitu nih, sedikit-sedikit tabung, karena rencana mau naik haji. Berapa biasanya per hari, Bu? Dulu awalnya modal saya 50.000. Ada untungku toh sebanyak 10.000, kusimpan 2.000, 3.000. Alhamdulillah ya ada rezeki. Lama-lama itu toh ya begitu nih, ada bertambah modalku. Bertambah alhamdulillah ya. Mencicil motor. Alhamdulillah ya naik motor nih sekarang toh. Ya, saya beli di pasar baru pergi keliling. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.